hasil renungan ya abak tibik mikir ketemu dengan kiai fulan syekh fulan ini orangnya saleh laisa rajul bi kadzab ndak bukan pendusta ya aduh bu kula amempe kula istikharah kula situnga adalil ngi ya ah apa tak ada yang ini punya nomor lain yang ini punya nomor lain kembali kepada kiai-kiai yang saleh yang tidak punya kepentingan. Ya. Ini dahunya begini, ini dahunya begini. Terus bagaimana? Apa kemudian malaikat salah ngirim isyarah begitu? Ternyata Allah sedang membagi tugas kepada orang-orang pilihannya. Ada bandelinna ya, tokuir ya. Ada I'm Maria si menang, I'm Maria si menang. Pada pada sini kui pun tak ada sini kui pas bareng. Nah, sementara kita tokar, oh no, oh Padahal sedang membagi strategi. Hari si gendeng siapa kan gitu? Ya, sedang membagi tugas strategi. Ini pertempuran siasat ya. Tidak usah, tidak usah saling mencari Membagi tugas Ini renungan yang saya Lihat dari fenomena Sekian tahun, sekian tahun Ini orang jujur, orang soleh Istihronya begini Ini orang jujur, orang soleh Istihronya begini Lain kalau memang sudah tak kening teguk pendana itu di buntu andai temuan Tidak usah, tidak usah diikuti Ini orang baik Bahkan ada pilihan yang cukup aneh apa? Pilihan golput. Wah, ini kiai tapi kok golput gimana? Subhanallah. Ternyata itu juga strategi kan Jadi sedang dibagi tugas. Coba orang muan embek ya. Aduk, kanan kiri depan. Selamat ini semuanya. Tapi kalau mau depan semua, patek dari budi. patek dari kaman patek dari kacir Tapi mun pada pada daripada… pada sing nguan. Ya ke, ya ke, ya. Salah Nah, sekarang ini pada saling licalian tu nguan. Bukan mak nang hadok buat peneng budi. Buat peneng kanan, buat sing kacir. Padahal sedang bagi tugas. Tetapi saya gendeng siapa kan? Ini kalau kita mau evaluasi, maka husnudzon lah, husnudzon lah. sedang berijtihad semua, sedang mengayomi, sedang mengiring, menyelamatkan umat. Ini husnutnya kita.